Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam Mozilla Mania. Hari ini Rabu 10 November 2021, Suzuki Indomobil Sales resmi meluncurkan motor buatan Suzuki India di Indonesia, yaitu Suzuki Gixxer SF 250 yang resmi hadir di Indonesia dan dijual dengan harga Rp49.300.000 on the road di Pulau Jakarta per November 2021 ini. Seperti yang sudah tayang di video sebelumnya, Suzuki Gixxer SF 250 dijual di Indonesia dengan 3 pilihan warna, yaitu warna biru silver yang MotoGP banget, terus ada warna hitam doff, dan juga ada warna biru lagi tapi ya ada strippingnya X-Star. Jadi MotoGP-nya ada 2 malah ya, keren. Oke, lantas bagaimana info terkait motor tersebut? Kali ini saya sudah ada berita resminya, saya dapat dari teman media yang sudah tayang di blog pertama kistuju.com terkait launching Suzuki Gixxer SF 250 di tanah air. Guna memenuhi kebutuhan konsumen akan sepeda motor sport touring berkapasitas mesin lebih besar daripada 150 tentunya, PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS secara resmi telah memasarkan produk teranyarnya, yaitu Suzuki Gixxer SF 250. Sepeda motor tersebut sudah bisa konsumen dapatkan mulai bulan November ini di dealer sepeda motor Suzuki di seluruh Indonesia. Wah, saya harus segera ke dealer berarti ini. Sekalian naik GSX R150 untuk naik joknya maupun siapa tahu sudah ketemu Gixxer SF. Saya tak tanya nanti. Oke, sebagai produk yang mewarisi DNA GSX R dan Hayabusa, Suzuki Gixxer SF 250 menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan serta tampilan yang premium dan eksklusif sehingga menciptakan seni berkendara yang optimal. Hal ini sesuai dengan tagline Suzuki Gixxer SF 250 di Indonesia, yaitu The Art of Riding, seni berkendara. Oke, Pak Teuku Aga selaku 2WD Sales and Marketing Department Head PT SIS menjelaskan bahwa Gixxer SF 250 sudah menjadi topik pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir oleh konsumen sepeda motor fans Suzuki. Wes. Dan saat ini Suzuki menghadirkan produk baru tersebut ke pasar Indonesia sebagai model yang eksklusif. Keren. Berikut komentar Pak Aga, berarti saya sebutnya Pak Aga. Pasar sepeda motor 250cc cukup menarik bagi kami karena karakter konsumennya yang menyukai eksklusivitas dan petualangan. Untuk itulah Gixxer SF 250 hadir bagi konsumen yang mencari sepeda motor sport touring dengan desain yang tajam, tampilan sporty, serta performa kuat. Dengan adanya Gixxer SF 250, Suzuki dapat semakin meningkatkan eksistensinya di segmen sepeda motor premium di tanah air. Sebagai kemunculan perdana di hadapan publik, Suzuki Gixxer SF 250 akan tampil di booth Suzuki Hall 5C di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021 besok, mulai tanggal 12 sampai 21 November. Tapi ya saya nggak ada undangan ke sana ya, jadi nggak ada lihat motor-motor baru. Mohon maaf ya. Gaya modern dengan fitur beragam Suzuki Gixxer SF 250. Suzuki Gixxer SF 250 dilengkapi dengan fitur dan teknologi terkini yang memberikan kebanggaan tersendiri bagi penggunanya, seperti LED headlight yang terang dan tajam. Seperti ini ya fotonya ya. Terus LED tail light atau lampu rem LED yang atraktif. Terus ada easy start system untuk memudahkan pengendara menghidupkan mesin. Ini udah ada di GSX R150 maupun di Next 2. Jadi starternya tinggal di toel aja sekali udah seng nyala gitu kan. Terus ada digital instrument cluster yang informatif dan tampil sporty. Dari sisi kenyamanan, Suzuki tetap memperhatikan kenyamanan pengendara dan penumpang dengan adanya split seat atau jok yang ganda itu berundak ya, atau terpisah berarti ya sport pada umumnya, yang katanya joknya ini empuk dan nyaman, serta clip-on handlebar yang membantu posisi berkendara lebih ergonomis. Aku penasaran sih, pengen lihat. Selain berbagai fitur dan teknologi yang disematkan, Suzuki Gixxer SF 250 memiliki garis desain yang kontemporer, namun tetap mengedepankan kinerja kendaraan, tampilan semakin berkarakter, sporty, dan berani.
Kita lanjut ke performa dan teknologi unggulan Suzuki Gixxer SF250. Suzuki Gixxer SF250 dibekali dengan mesin 1 silinder 250cc SOHC 4 klep berpendingin udara spoil-spoil ditambah dengan oil cooler. Jadi ada 2 pendinginan mesin dengan fuel injection yang memberikan impresi performa dan durabilitas yang tinggi. Mesin tersebut diklaim mampu membangkitkan tenaga puncak hingga 26,1 horsepower pada 9000 RPM. Untuk torsinya sendiri di 22,6 Nm pada 7500 RPM yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 6 speed 1N, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga memberikan performa berkendara yang mulus bahkan pada kecepatan rendah hingga menengah sesuai dengan fungsi motor ini sport touring, yaitu putaran bawah sampai menengah itu enak. Kalau putaran tinggi bagaimana mas? Ya aku belum pernah nyoba sih, tapi melihat spesifikasi di 26 horsepower pada 9000 RPM ya ini untuk akselerasi lah enak untuk kota-kota wood 250cc Pak De, 1 silinder torsinya joss udah kayak motor trail. Suzuki Gixxer SF250 juga didukung dengan teknologi Suzuki Oil Cooling System atau SOCS yang memberikan impresi performa dan durabilitas yang tinggi. Teknologi SOCS membuat total bobot mesin menjadi lebih ringan sehingga berpengaruh pada kemampuan manuver yang mudah bahkan di kecepatan tinggi. Jadi ini nggak ada radiatornya ya, nggak ada coolantnya, nggak ada pompa untuk radiator. Ini mengandalkan pompa oli dan oil cooler. Nah seperti itu. Dari sisi handling dan keseimbangan Suzuki Gixxer SF250 ini dibekali dengan ban yang lebar serta rangka yang ringan. Rangkanya ya seperti inilah, bukan twin spar. Lanjut, ukuran ban depan dan belakang yang lebar memberikan keseimbangan yang lebih baik saat dikendalikan. Oke. Ditambah dengan pengereman cakram depan 300mm single bagian kanan dijepit dengan kaliper 2 piston aksial, dilengkapi juga dengan ABS dual channel. Jadi ini yang mungkin bikin rada mahal ya, ABS dual channel ini ya, depan belakang ABS-nya, sehingga memastikan proses pengereman lebih baik dan aman. Sedangkan rangkanya yang ringan membantu menjaga keseimbangan dalam berkendara. Selain itu, suspensi depan yang dikembangkan secara khusus, suspensinya teleskopik normal, bukan jumpalitan, memberikan kemantapan saat bermanuver di jalan bergelombang dan tikungan tajam. Jadi suspensi itu ada yang inverted, ada yang normal. Kalau yang ini, Suzuki Gixxer SF250 ini pakai suspensi yang normal, bukan jumpalitan. Jumpalitan sih, inverted, bolak-balik lah, seperti itu. Kombinasi tampilan yang berani, sederet teknologi dan fitur, serta performa yang optimal yang ditawarkan oleh Suzuki Gixxer SF250 ini menyajikan keunggulan dan diferensiasi di kelasnya yang akan membuat pengguna berkendara lebih percaya diri. Ya wes, itu saja mengenai Suzuki Gixxer SF250. Berita resminya sudah jelas. Jadi Suzuki Indomobil Sales sudah langsung mendistribusikan mobil premium ini berarti ya 250cc segera di dealer-dealer terdekat. Saya tunggu di Jogja baiklah. Saya mau foto maupun ya seperti biasa ya. Orang pendek naik Gixxer 250 SF. Penasaran sih? Oke. Itu saja mengenai berita resminya. Launching resmi Suzuki Gixxer SF250 di tanah air. Mungkin ada pemirsa yang langsung berbondong-bondong mau beli ya, silahkan. Karena biasa ya komentarnya, wah Suzuki itu anti kartel, harganya masuk akal, terjamin. Langsung beli Pak De, gak usah basa-basi. Kalau ada apa namanya, sudah beli misalnya, mas aku di Jogja, ini motorku Gixxer SF sudah datang, monggo di review. Atau mas ini bolehnya di foto aja maupun video saja, boleh di pertamax7blog@gmail.com, itu email saya. Siapa tahu dia bisa yang langsung beli selusin kan. Wah, joss tenan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini motor cocok ya untuk upgrade dari GSX R150 gitu. Oke, salam Suzuki nyalakan nyali dan katanya ini wah ini pemberani mas melawan arus. Melawan arus bagiku bukan motor 250cc ya. 210 atau 215cc ya itu melawan arus itu namanya, atau 2
30cc ya, itu melawan arus. Atau kayak itu loh, TPS itu 313cc ya, itu melawan arus itu namanya. Kalau tetap sama-sama 250cc ya, ya itu agak mengikuti arus tapi dengan kapal yang berbeda gitu. Oke, dawan melah.